Guys, sekarang jam 2 pagi. Kita mau berangkat. Mau berangkat? Nana ikut. Teman-teman, ini jam 3 pagi ya. Kita mau berangkat. Kita kemana, Nak? Ini kita ke alam, mau ayo. Oh iya, masih malam. Kita mau ke? Perapat. Danau Toba. Let's go. Kita dulu itu air mana ulang lu sana mau malam itu jangan lupa like, comment, share aja. Masih ngantuk ya? Ya nanti Nana mau di mobil bobo ya. Nana ini di yuk bobo yuk di mobil yuk. Nana masih ngantuk ya? Masih ngantuk ya? Bobo lah di belakang. Antik lah. Mau kemana rumahnya? Pagi-pagi tengok jam 3. Bobo lah ini aja. Jadi? Aci alam cok. Alam malam. Ini aci ada ha. Oh iya. Ada bobo di situ lah. Kalau gitu kalau masih malam. Antik nama hidul. Oke, kita mau ke perapat jam 3 sengaja. Biar sampai sana pagi, jadi udaranya sejuk ya kan? Gabut, gabut orang stres jam 4 pagi sampai rest area. Teman, kita udah sampai di perapat Danau Toba. Ya, kita jalan santai tadi, kita masuk tol hujan, jadi jalannya pelan-pelan. Terus kita berhenti tadi di SPBU tidur, mata narik-narik. Ini kita udah sampai di perapat, mau coba kita mau ke kaldera, teman-teman. Gak jadi ke Samosir kayaknya, karena males nyebrang-nyebrang lagi. Jadi kita mau ke kaldera. Teman-teman, kita udah sampai di depan pintu masuknya Kaldera Toba and Resort. Apa ya namanya, enggak tahu. Jadi kita mau beli resort. Jadi kita mau beli tiket dulu ya. Ada kutipan. Jadi teman-teman, tiket masuknya itu di apa? Kutipan pertama itu untuk dewasa 20.000 per orang. Nah, untuk balita 5.000 per orang. Untuk parkir, kalau misalnya parkir biasa di sini 10.000, tapi harus jalan lagi sekitar 200-300 meter katanya. Untuk VIP, 50.000 per mobil. Jadi kita ambil VIP langsung naik karena bawa anak kecil. Kita udah masuk di Toba Kaldera Resort. Ya teman-teman, kita langsung naik. Up, diberhentikan di kayaknya. Oh enggak. Ntar ya, matikan dulu. Wow, wow pak, ada ucis-ucis di awal. Pak, di awal ada ucis-ucis. Kembali juga lah kok jalan pa, ini. Papa, di awal ada ucis-ucis, jalan mau. Banana, ma, mana? Segar udaranya. Oi. Jangan.
Baigi, ini kita udah sampai di Porsea. It's first time. Anak Medan, ya kan? Gak pernah kemana-mana, guys. Baru ini ke Porsea. Itu pun sama istri, setelah nikah. Kita mau jalan-jalan lagi. Oke, guys. Kita lanjut perjalanannya, ya. Ini kita kemana nih? Belok kiri lah nih, ya. Kita pasang. Ya, terus gak bisa. Teman-teman, kita udah sampai di Bali G. Anaknya tidur di belakang tuh, Kirana. Ya. Aku juga ngantuk. Ini kita udah masuk ke jalan apa tadi namanya? Batu Holang. Batu Holang. Si apa gitu. Kita mau ke hotel. Hotelnya namanya hotelnya Lagu Hotel. Kebetulan ownernya itu teman kuliah teman-teman. Jadi kalau mau ke Bali G bisa lah singgah sini. Nginap di sini. Nanti aku spill hotelnya. Masuk nak. Masuk. Aduh.